masih di barikade. Kawan-kawan buruh di Bekasi belum bisa lanjut ke Jakarta hari ini. Masih upaya negosiasi dengan pihak aparat. Jalan menuju keluar rumah buruh ditutup. Proses negosiasi di kawasan Ejip tampaknya ada sedikit hambatan. Masa buruh belum bisa keluar, masih dalam proses negosiasi. Jadi semua yang berkeinginan untuk berangkat pakai kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun bus, tertahan di kawasan masing-masing. Ada yang di Ejip, ada yang dari FM 2100, kemudian dari itu kawasan Cibatu, kemudian di wilayah kota Bekasi juga seperti itu. Kondisinya sekarang di kawasan gimana nih Pak? Ya sekarang ada kondisi, tapi tadi pagi sempat kita berada di jalan, banyak ada beberapa bis yang berhenti di jalan juga, kemudian mobil-mobil pribadi, motor, mereka terhenti di jalan. Jadi emang ya suasananya, tapi tetap kondisi, dan hari ini sebagian teman-teman ke markas kami, koordinasi. Kemudian yang lain juga kita koordinasi untuk persiapan besok. Oh, berarti udah hari ini balik kanan berarti ya Pak ya, untuk kondisi di lapangannya? Iya, hari ini sudah kondusif dan teman-teman kembali ke perusahaan masing-masing. Nanti tanggal 8 total masa dari Bekasi berapa Pak yang mau datang? Ya mungkin kurang lebih sekitar 8-10 ribu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!